Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita muslim ahlu sunnah. Keluarga kita juga muslim ahlu sunnah. Berada di komunitas muslim ahlu sunnah. Lingkungan kita insyaallah juga muslim ahlu sunnah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat mengumpulkan kita bersama muslim ahlu sunnah. Sebagaimana Allah berfirman di surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana ada wajah yang dibuat oleh Allah berubah menjadi putih dan ada wajah yang dibuat oleh Allah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan tafsir ini juga disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kejadian ini ada di hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Kelak di hari kiamat, wajahnya ahlus sunnah wal jamaah akan berubah menjadi putih, sementara wajahnya ahlul bid'ah akan berubah menjadi hitam. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia ketika di hari kiamat sesuai dengan latar belakang ketika dia hidup di dunia, sesuai dengan latar belakang agamanya ketika hidup di dunia. Karena itulah hadirin rahmat Allah, bagian dari kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sebagai muslim ahlu sunnah. Pernah dalam satu kesempatan ada orang yang berdoa di samping Imam Ahmad. Dalam doanya orang ini mengucapkan satu kalimat, Allahumma amitna 'alal Islam. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi sebagai seorang muslim. Doa semacam ini kalau kita pertimbangkan, dia sudah doa yang lengkap sebagaimana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Artinya, jadilah manusia yang istiqomah, minimal istiqomah sebagai seorang muslim sampai akhir hayat. Namun oleh Imam Ahmad, doa ini dikoreksi. Ada tambahan yang perlu Anda bubuhkan, yang perlu Anda sebutkan. Karena konsep muslim atau karakter muslim di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan karakter muslim setelah mereka hidup jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dipastikan mereka adalah muslim ahlu sunnah. Karena tidak ada perpecahan, tidak ada kelompok yang lain selain ahlu sunnah. Sementara muslim setelah berlangsungnya zaman jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terpecah menjadi beberapa golongan, maka bisa jadi dia seorang muslim namun mungkin dia mengikuti aliran yang menyimpang atau punya pemahaman yang bermasalah. Karena itu ketika orang ini berdoa di samping Imam Ahmad dengan mengucapkan Allahumma amitna 'alal Islam, ya Allah wafatkanlah kami dalam kondisi sebagai muslim, dikoreksi oleh Imam Ahmad, Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah, ya Allah wafatkanlah kami dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Sebatas wafat sebagai seorang muslim tidak jaminan dia membawa akidah yang benar. Bisa jadi dia muslim namun muslim khawarij waliyadzubillah, atau dia muslim namun muslim yang membawa akidah mu'tazilah atau akidah jahmiyah atau akidah menyimpang yang lain. Karena itulah jamaah jemaah Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk menjadi seorang muslim ahlu sunnah sampai akhir hayat, salah satu yang perlu kita lakukan adalah dengan banyak berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim ahlu sunnah. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah, ya Allah wafatkanlah kami dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Kemudian hadirin rahimakumullah Allah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar bersama. Dan kita menunda berbagai macam kegiatan keluarga
Anda tidak bertemu dengan keluarga, Anda tidak beristirahat, Anda menunda makan malam. Namun kita di sini berkumpul dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal aturan-aturannya, terutama bagaimana caranya untuk menjadi seorang muslim yang baik dalam mencari harta. Sesuai dengan tema yang disampaikan, kita akan mengupas bagaimana cara yang paling mudah agar kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan potensi setiap fitnah yang dialami oleh masing-masing umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala wa inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati hiyal mal." Ketahuilah bahasanya setiap umat itu punya potensi fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah semua yang bisa menyebabkan iman manusia menjadi turun, iman manusia menjadi kurang kualitasnya. Semua umat itu punya potensi fitnah. Lalu beliau menyebutkan, wa fitnatu ummati hiyal mal, dan fitnah untuk umatku diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Ini berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi fitnah di masing-masing umat. Ada yang karena harta, ada yang karena kekuatan, ada yang karena wanita, dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, seperti cerita Allah ketika Allah menyebutkan tentang kondisi kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Kaum Ad, kaumnya Nabi? Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum huda. Allah pernah bercerita tentang potensi fitnah yang terjadi pada kaum Ad. Allah mengatakan, "Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa." Kaum Ad mereka bersikap sombong di muka bumi, dan mereka karena kesombongannya menganggap bahasanya, "Saya tidak butuh agama. Kami tidak butuh ajaran kamu wahai Hud, karena kami tetap akan menjadi kaum yang jaya yang menang meskipun kami tidak beragama." Lalu mereka mengatakan, "Wa qalu man ashaddu minna quwwah?" Siapakah orang yang lebih hebat dibandingkan kami? Sehingga ada di antara hamba Allah yang mereka menolak kebenaran, tidak mau beriman, melanggar aturan Allah karena mereka merasa kuat. Dan ketika mereka merasa kuat, dia merasa bahwa dirinya tidak butuh agama. Kemudian ada juga umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fitnah wanita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang kondisi Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fil nisa." Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel disebabkan mereka tidak bisa menjaga kehormatan wanita. Sementara kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kewaspadaan yang seharusnya kita bangun ketika kita berinteraksi dengan harta ini lebih besar dibandingkan kewaspadaan yang dibangun oleh umat-umat masa silam terhadap harta. Karena potensi pecahnya manusia, potensi rusaknya kaum muslimin, di tengah umat Muhammad disebabkan karena mereka kalah ketika berinteraksi dengan harta. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, saking parahnya pengaruh harta yang terjadi di masyarakat, pengaruh fitnah harta yang ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua penyebaran harta haram yang itu hampir dimiliki oleh semua umat manusia. Hadis pertama riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang itu sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Aminan halal, aminan haram. Apakah dia mengambil dari sesuatu yang halal ataukah dia mengambil dari sesuatu yang haram? Dan hadirin rahimakumullah, Allah ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kejadian di masa mendatang yang akan dialami oleh umatnya sallallahu alaihi wasallam.
Dan bisa jadi zaman itu sudah kita alami. Zaman itu sedang kita alami, di mana banyak kaum muslimin yang mereka begitu mudah untuk mencari sesuatu yang haram, bahkan mereka tutup mata sampai mereka punya prinsip nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dan itu jadi alasan syubhat yang mereka sampaikan. Kalau kita disuruh untuk mencari yang halal kesulitan, kenapa kita enggak boleh mencari yang haram? Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini salah satu di antara bukti bagaimana fitnah harta yang merajalela yang timbul di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai mereka membuat pembelaan agar kemudian mereka tidak merasa ada beban moral ketika mereka mencari sesuatu yang haram. Dan jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin di ujung zaman fitnah ini semakin besar. Makanya hadirin, ketika Dajjal itu muncul, tantangan yang terbesar dan itu ujian yang terbesar yang dialami oleh kaum muslimin apa? Masalah ketahanan dalam perekonomian. Sejauh mana mereka mampu untuk bersabar dalam lapar dan bersabar untuk tidak mendapatkan jatah hidup. Siapa yang tidak sabar, bisa dipastikan mereka akan ikut Dajjal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji kaum muslimin 3 tahun sebelum munculnya Dajjal. Kata Nabi SAW, salatu sanawatin syidat. Ada 3 tahun yang kondisinya mengalami musim paceklik. Tahun yang pertama kondisinya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan, dan Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanaman. Tahun yang kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujan. Kemudian Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanaman. Di tahun yang ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan seluruh hujan. Fala taqturu qatratun minas sama', sehingga tidak ada satupun setetes hujan yang turun. Dan Allah perintahkan bumi untuk menahan semua hijau-hijauannya. Anda mau tanam apapun enggak bakalan tumbuh 1 tahun sebelum munculnya Dajjal. Sehingga manusia mengalami kekurangan dalam masalah makanan dan perekonomian. Kemudian Dajjal muncul dengan membawa janji itu. Dia bisa perintahkan awan, bisa perintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan dia bisa perintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Siapa yang gak sabar kepencut langsung jadi pengikutnya Dajjal. Makanya Nabi SAW menyebutkan kondisi orang yang paling tidak sabar ketika itu adalah para wanita. Karena biasanya antara laki-laki dan wanita dalam masalah kesabaran terhadap makanan, terhadap masalah ekonomi, laki-laki secara umum lebih kuat dibandingkan wanita. Karena itu sebagian besar kenapa pengikutnya Dajjal itu kok wanita. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang isinya menceritakan tentang kondisi fisik Dajjal, hadirin, Dajjal sama kita ganteng mana pak? Ya, mana yang lebih bagus, Dajjal atau kita pak? Tidak ada manusia di zaman ini yang lebih jelek wajahnya dibandingkan Dajjal. Subhanallah, digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang matanya buta sebelah, itu pun yang normal yang bisa melihat, ya, matanya keluar nyembul keluar seperti anggur. Belum lagi fisiknya, karena Dajjal itu kan kakinya O, ya. Kakinya O, kemudian fisiknya pendek, wajahnya menakutkan. Namun kenapa kok banyak fans dari golongan wanita? Apakah Dajjal itu artis? Tidak, karena mereka tidak sabar dalam masalah dunia. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ketika Dajjal muncul, ada seorang mukmin yang hazim, yang dia komitmen dengan agamanya, lari ke rumahnya, kemudian ibunya, putrinya, istrinya, saudara perempuannya, semuanya diikat. Tujuannya jangan sampai mereka melihat Dajjal. Karena mereka kalau mengetahui kondisi Dajjal, dan mereka tidak sabar dengan kondisi lapar, mereka tidak sabar dengan kondisi kemiskinan, akhirnya mereka mengikuti Dajjal. Makanya jamaah dibelakan Allah, karakter seperti ini dialami oleh umat Muhammad SAW, dan kita bagian dari mereka. Di sini ada enggak yang Bani Israel? Enggak ada. Berarti kita masuk dalam hadis ini, hadirin. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masalah ketahanan kesabaran terkait ekonomi, terkait masalah harta. Kemudian hadis yang kedua, yang hadis ini diperselisihkan oleh ulama,
sebagian ada yang menilai sahih dan sebagian ada yang menilai hadis yang dhaif, namun dhaifnya ringan, adalah hadis seputar masalah penyebaran riba di masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa di akhir zaman riba itu tersebar di mana-mana, sampai orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat bukhoruhu, dia tetap terkena bukhornya riba. Apa makna bukhornya riba? Hubaruhu. Yang dimaksud bukhornya riba adalah debunya riba. Meskipun dia sudah berusaha untuk menghindari transaksi yang haram ini, tapi tetap saja dia kecipratan, kepletikan dengan riba. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana peredaran harta haram di masa mendatang, di masa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari zaman nubuwah, manusia itu semakin susah untuk menghindari sesuatu yang bermasalah. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sabr was-sabr, sabar dan sabar adalah kunci terbesar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang itu tidak mudah mengambil sesuatu yang dilarang. Baik, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih ringan untuk meninggalkan sesuatu yang haram? Yang pertama, yang bisa kita lakukan agar kita mudah untuk meninggalkan sesuatu yang haram adalah miliki akidah dan keyakinan yang benar terhadap akhirat. Orang yang punya akidah yang benar terhadap akhirat, orang yang punya keyakinan yang benar terhadap akhirat, secara umum dia lebih mudah untuk dikendalikan dengan aturan dibandingkan mereka yang jauh dari pemahaman terhadap akhirat. Makanya hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian seputar masalah halal haram dalam Al-Qur'an, Allah sering kali mengkaitkan kajian ini dengan masalah iman kepada hari akhir. Kalau kita perhatikan di masyarakat, secara umum ada dua motivasi kenapa orang itu meninggalkan sesuatu yang haram. Walhamdulillah sekarang sudah banyak gerakan anti riba, gerakan anti harta yang haram, kemudian dimotori dengan berbagai macam komunitas-komunitas anti riba. Dan secara umum ada dua motivasi. Motivasi yang pertama, banyak di antara mereka yang meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan riba, meninggalkan harta yang bermasalah, karena mereka ketakutan. Kalau ada harta yang haram, ada harta riba dalam rekeningnya, dalam dompetnya, dia khawatir nanti ini penyebab hartanya menjadi binasa, hartanya menjadi gampang habis, hartanya menjadi tidak berkembang. Atau dengan bahasa yang lain, dia meninggalkan yang haram karena tidak ingin hartanya tidak berkah. Dan ini mayoritas motivasi yang dimiliki oleh masyarakat. Anda bisa tanya dalam obrolan mereka, mereka yang resign dari bank, mereka yang resign dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, ketika ditanya, salah satu di antara kekhawatiran terbesar adalah karena mereka khawatir nanti harta haram ini menyebabkan hartanya tidak berkah. Dan kita tidak menyalahkan motivasi seperti ini. Namun secara umum orang yang punya motivasi seperti ini, berarti dia meninggalkan sesuatu yang haram tujuannya apa? Biar hartanya semakin bertambah. Dia meninggalkan sesuatu yang haram tujuannya untuk dunia. Karena itu ada motivasi yang lebih tinggi. Dan itulah motivasi yang dimiliki oleh seorang mukmin. Motivasi yang kedua, dia meninggalkan sesuatu yang haram karena dia sadar saya akan bertemu dengan Allah. Karena dia sadar dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan motivasi seperti ini yang lebih dibangun oleh Allah dalam Al-Qur'an dibandingkan motivasi yang pertama, hadirin. Kita bisa lihat sebagai contoh misalnya. Seperti di juz amma, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang masalah halal haram, itu dua-duanya Allah awali dengan kata wailun. Ada dua surat di juz amma yang diawali dengan kata wailun. Pertama, surat Al-Mutaffifin. Yang kedua, Al-Humazah. Coba kita lihat lebih dekat. Untuk surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Cilongo para mutaffif. Celakalah orang-orang yang punya karakter taktif. Siapa itu? Allah jelaskan di lanjutan ayat, alladzina idza talu 'alan nasi yastawqul
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka adalah orang yang ketika iktalu 'alan nas, membeli sesuatu dari orang lain, ya taufur, mintanya dipenuhi. Kita kan seperti itu, Pak, ya. Kalau kita beli apa misalnya yang ditimbang, Pak, timbangannya harus pas, Pak. Jelek, jelek. Bila perlu diangeti, Pak, diangeti. Diangeti itu apa? Ditambahi. Ditambahi, Pak, ditambahi. Jadi kita enggak rindu kalau sampai ada sebagian barang yang dijual ini dikurangi. Kita pinginnya ketika membeli semuanya harus dipenuhi. Namun sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjual, semangatnya mengurangi. Ya, bila perlu diambil sebagian, diambil sedikit. Dia kalau beli semangatnya minta dipenuhi, kalau jual semangatnya mengurangi. Dan ini kan masalah halal-halal, masalah muamalah, interaksi dengan sesama manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bahas seperti ini, Allah lanjutkan dengan firman-Nya, ala yadhunnu ulaika annahum mabusur. Tidakkah mereka yakin kalau mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Sehingga ketika Allah bahas masalah halal haram, Allah tidak katakan, tidakkah mereka takut nanti hartanya enggak berkah? Tidakkah mereka khawatir nanti hartanya tidak berkembang? Atau tidakkah mereka takut nanti hartanya cepat habis? Allah tidak katakan demikian. Namun ketika Allah bahas masalah halal haram, Allah katakan, ala yadhunnu ulaika annahum mabusur. Tidakkah mereka yakin kalau mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Sehingga mereka sadar kalau mereka akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan masalah halal haram itu bukan semata terkait keberkahan harta, tapi Allah kaitkan dengan masalah akhirat. Tayyib. Wailun yang kedua. Yang ini ada di surat apa? Al-Humazah. Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah al-humazah lumazah. Sebagian ulama tafsir mengatakan humazah dan lumazah ini sama-sama bentuknya menghina orang lain, mengumpat orang lain, tapi yang satu dengan lisan, yang satu dengan perbuatan. Misalnya ada orang yang menghina orang lain, mengumpat orang lain dengan kerlingan mata atau dengan apa, isyarat jari. Ini dua-duanya hukumnya dilarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan karakter mereka. Siapakah al-humazah lumazah ini? Di antara karakternya kata Allah, allazi jama'a malan wa 'addada. Mereka adalah orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, wa 'addadahu, dan menghitungnya. Karakter dia suka mengumpulkan harta dan menghitungnya. Kata sebagian ulama tafsir, bahasanya praktek ini ada yang bentuknya berlaku di masa silam dan ada yang bentuknya berlaku di zaman sekarang. Ada tafsir yang hanya bisa diterapkan di masa silam dan ada penerapan tafsir ini di zaman sekarang. Bentuk praktek seperti ini di masa silam, ada sebagian orang yang punya kebiasaan. Dia punya duit, punya harta. Kemudian duit itu ditaruh di dalam lemari. Setiap kali dia mau beraktivitas, dia selalu mengawali dengan ngitung duitnya. Ketika mau tidur, buka lemari, dihitung duitnya, ditutup, terus tidur. Bangun tidur, langsung buka lemari, dihitung duitnya, ditutup lagi. Nanti ketika mau pergi, kemudian dia pulang, sampai rumah, buka lemari, dihitung lagi. Sehingga karakter dia ini merasa bahagia ketika dia melihat jumlah uangnya. Dan dia sangat ketakutan ketika hartanya itu ada yang berkurang. Makanya penjagaan dia terhadap harta itu luar biasa. Tapi praktek seperti ini kan tidak ada di zaman kita. Ada gak orang yang nyimpan duit di lemari, Pak? 1001 ya. Apalagi bagi para bapak-bapak yang namanya uang harus diamankan dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Makanya jarang orang di zaman sekarang yang nyimpan duit di lemari. Terus berarti apakah tafsir ayat ini sudah tidak berlaku lagi? Ada bentuk praktek seperti ini yang ada di zaman now, yang ada di zaman sekarang. Bentuknya gimana? Mereka nyimpan duit di rekening, di bank.
Tapi orang ini masya Allah punya hobi dan kesukaan nonton saldo, sehingga saldo itu jadi hiburan tambahan. Dia kalau stres ya terpaku kalau bojone ya, buka internet cek saldo. Alhamdulillah penyejuk batin. Ketika saldonya naik dia merasa senang, ada yang berkurang sedikit dia sudah kebingungan. Wah ini kemarin ngapain kok duit saya kurang? Langsung cek mutasi. Sehingga jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebagian orang yang dia itu terhibur ketika melihat hartanya. Dan ini salah satu di antara karakter yang Allah katakan alladzi jama'a malan wa addana. Mereka itu suka mengumpul-kumpulkan harta dan menghitungnya. Anda jangan merasa ketika membaca ayat semacam ini, ah saya tidak termasuk dalam karakter seperti ini. Bisa jadi ayat itu sudah menuding kita tapi kita enggak merasa. Karena ada banyak orang yang ketika baca Quran dan dia enggak paham dengan apa yang dia baca, dia melakukan pelanggaran seperti yang dia baca. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan warubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia sendiri. Karena dia enggak paham dengan apa yang dia baca dan bisa jadi itu menyindir dia, pelanggaran yang dia lakukan namun dia tidak sadar. Baik, dilanjutkan ayat Allah mengatakan yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia menyangka bahwasanya hartanya itu akan membuat dia jadi kekal. Yahsabu anna ma lahu akhlada, dia mengira bahwasanya hartanya akan membuat dia jadi kekal. Saya mau tanya hadirin, ada enggak di dunia ini orang yang punya keyakinan enggak bakalan mati? Ada enggak manusia yang punya keyakinan dia enggak bakalan mati? Ada? Enggak ada ya? Orang kafir itu yakin enggak dia akan mati? Yakin ya? Meskipun dia ateis, enggak percaya adanya Tuhan, yakin enggak dia akan mati? Yakin. Karena mati itu realita alam. Semua orang mengakui. Sampai pun orang ateis yang secara sombong dia menyatakan Tuhan enggak ada. Karena istilah Tuhan itu terlalu merepotkan bagi akal. Makanya Tuhan harus disingkirkan biar logika manusia bisa berkembang. Itu karakter ateis. Meskipun demikian mereka yakin dia akan mati. Kita itu beda pendapat dengan orang musyrik, dengan orang kafir, bahwa beda pendapat apakah besok itu akan ada hari kebangkitan atau tidak. Sebagai orang yang beriman kita meyakini besok akan ada hari kebangkitan. Sementara sebagian orang kafir mereka menganggap bahasanya hari kebangkitan itu tidak ada. Begitu selesai manusia mati ya sudah. Ada yang punya keyakinan reinkarnasi, ada yang punya keyakinan tidak akan ada lagi hubungan dengan kehidupan setelahnya dan seterusnya. Kita beda pendapat dengan orang musyrikin dalam masalah ini. Tapi kita sependapat dengan mereka bahasanya kita semuanya akan mati. Baik. Kemudian apa makna dari ayat ini? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia menyangka bahasanya hartanya akan membuat dia jadi kekal. Padahal enggak ada manusia yang punya keyakinan kalau dia enggak bakalan mati. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keyakinan yang enggak ada di alam ini? Dan itu enggak mungkin. Karena yang namanya ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pasti pernah ada di dunia nyata, pernah dipraktekkan oleh manusia, bahkan bisa jadi pelakunya banyak. Lalu apa makna ayat ini? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia menyangka bahasanya hartanya itu bisa membuat dia jadi kekal. Jadi yang dimaksud dari ayat ini yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia menyangka hartanya akan membuat dia jadi kekal. Bukan berarti ketika orang itu kaya kemudian tiba-tiba muncul keyakinan dalam hatinya dia gak bakalan mati karena dia kaya. Gak ada orang yang punya keyakinan seperti ini. Namun maksudnya adalah ketika orang itu kaya atau dia punya pekerjaan yang penghasilannya lumayan, dia punya keyakinan bahwa masa depan dirinya, masa depan istrinya, masa depan anak-anaknya dan keluarganya semuanya terjamin karena dia punya pekerjaan. Dan itu kan anggapan sebagian besar kita. Bahkan zaman belakang Allah, ini salah satu di antara alasan terbesar kenapa sebagian orang susah untuk meninggalkan pekerjaan yang haram. Anda bisa tanya
dan bisa melakukan survei kecil-kecilan ya. Kenapa mereka yang bekerja di bank atau di tempat-tempat yang bermasalah, ketika mereka sudah diingatkan, kemudian mereka disampaikan hujah-hujahnya, mereka sadar ini itu bermasalah. Tapi kenapa enggak tidak langsung kemudian mereka meninggalkan pekerjaan ini? Dia enggak kunjung untuk resign. Pertimbangannya adalah terus bagaimana dengan masa depan anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Terus nanti saya makan apa? Nah, biasanya kamu makan apa? Nasi, ya kasih nasi. Ketakutan dia kalau dia enggak dapat pekerjaan, seolah-olah masa depannya akan terancam. Yahsabu anna ma lahu akhlaq. Dia menyangka kalau dia punya pekerjaan, masa depannya akan cerah. Dia menyangka ketika dia punya penghasilan seperti ini, masa depannya terjamin. Padahal tidak ada yang jamin, hadirin. Namun itulah karakter manusia. Dan bisa jadi karakter itu ada dalam diri kita. Kalau kita kemudian membaca ayat ini sekali lagi, ketika kita membaca Quran, suudzon pada diri kita sendiri. Bisa jadi ayat ini menyinggung saya, tapi kok saya gak nangis ya? Dong, gak paham. Kalau Anda paham sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, mereka bisa menangis pada saat mereka sedang membaca Al-Quran. Dan termasuk diantaranya adalah karakter dalam masalah harta. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, wailun, wailun. Dan itu bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Dan sebagian dari tafsir mengatakan, wailun diantara maknanya adalah al-wadi fi qa'ri jahannam. Salah satu lembah yang berada di dasarnya neraka. Sehingga jamaah berkat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara seperti ini, membangun kesadaran akidah yang benar, tauhid yang benar, tentang keyakinan masalah hari akhir yang benar, ini salah satu di antara cara yang paling mudah bagi manusia untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengedepankan pelajaran seputar masalah akidah, mengedepankan pelajaran tentang masalah hari akhir kepada para sahabat sebagai mukaddimah, karena akan ada berbagai macam aturan yang bisa jadi itu bertentangan dengan kepribadiannya, bertentangan dengan kepentingan diri. Namun sebagai seorang mukmin yang dia sadar, dia akan dihisab oleh Allah, sepahit apapun konsekuensi dari aturan itu, siap untuk diterima, karena dia tahu dia akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering untuk mendengarnya. Hadis yang dikenal sebagai hadis muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Karakter muflis ini kan sebenarnya orang yang muamalahnya enggak benar. Dia itu ketika berinteraksi dengan orang lain, sukanya buat masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat memberikan jawaban sebagaimana yang mereka pahami. Al-mublisu fina man la dirham lahu wala mata. Namanya orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Tabungan enggak punya, saldonya nol, yang bisa dijual juga enggak ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman ini. Al-mublisu fi ummati. Muflis di kalangan umatku adalah mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa shadaqatin wa siyamin wa jihad. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang ketika di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala jihad, pahala puasa dan pahala amal yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa contoh amal dan itu bukan pembatasan. Baik. Dia membawa pahala-pahala seperti ini, berarti amalnya diterima atau tidak? Amalnya diterima atau tidak? Amalnya diterima. Orang yang bangkrut, yang muflis itu ahlus sunnah. Bukan orang yang amalnya kecampuran dengan tambahan-tambahan yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Orang yang bangkrut itu amalnya ikhlas lillahi ta'ala. Bukan orang yang beramal riya untuk orang lain. Orang yang muflis itu orang yang dia rajin dalam beribadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala amal sedekah, pahala amal zakat, pahala amal puasa. Dia banyak membawa amal pahala. Namun kata beliau, karakter rajin ibadah dan dia ahlu sunnah, amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau bahasa yang lain yang lebih tegas, dia ini salafi. Yang ketiga, dia ini orangnya ikhlas, bukan model orang yang suka riya dan pamer ketika beramal. Tapi sayangnya dia punya karakter yang enggak benar, moralnya kurang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Nabi SAW mengatakan, وَقَدْ ضَرَبَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا. Namun dulu ketika di dunia pernah memukul si A, mencaci si B, mencela si C, menumpahkan darahnya si G, pernah mengambil hartanya si E, suka membuli yang kawannya, gitu ya. Bisa jadi bully termasuk mencela orang lain. Dan masya Allah, kita itu kan menganggap siapa yang bisa membuli berarti dia berprestasi. Semakin banyak yang menertawakan, semakin bangga dia. Padahal bisa jadi yang dibuli itu sakit hati dan dia enggak terima. Tapi dia enggak sadar kalau ini adalah sebuah kezaliman yang bisa jadi akan ada lanjutannya ketika di hari kiamat. Kira-kira setelah membuli minta maaf enggak, Pak? Atau dia bertobat kepada Allah terus sholat tobat, masya Allah, saya sudah membuli orang, kemudian dia tobat. Jarang seperti itu. Dan karakter bullying itu biasanya candu. Berhasil membuli di sini, nanti dia akan bully di tempat yang lain. Dan dia merasa semakin banyak yang dibully, semakin berprestasi. Karena biasanya membully itu kan karakternya merendahkan yang dibully. Sehingga dia menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang ini. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka semua berebut kebaikan orang ini, berebut pahalanya. Fa in faniyat wa lam yughdama alai. Sampai ketika pahalanya habis sementara tanggung jawab dia belum terselesaikan, ukhidha min sayyi'atihim tsumma turika ilaihi tsumma turika minna. Kemudian dosa-dosa mereka diambil lalu dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Wal yughdama. Bisa jadi ketika ada orang yang berinteraksi, melakukan transaksi jual beli enggak benar, dia mengambil harta orang lain dengan cara enggak benar, ingat, tidak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Dan karena itulah sama yang dikatakan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sebisa mungkin ketika kita melakukan transaksi dengan orang lain, kita itu menjadi manusia yang gampangan. Bagaimana teori gampangan? Insyaallah akan kita bahas setelah azan salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi karakter orang yang muflis, mereka orang yang punya kerusakan moral, moralnya kurang baik dalam berinteraksi. Meskipun dia orang yang rajin ibadah, orang yang ikhlas ketika beribadah, dan dia muttabi'us sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Karena itulah Nabi SAW untuk melawan karakter muflis seperti ini, beliau ajarkan kepada umatnya, jadilah manusia yang gampangan ketika berinteraksi. Saya mau tanya, hukum asal jual beli itu apa? Mubah. Hukum asal jual beli adalah mubah. Sesuatu yang mubah bisa menjadi sumber masalah ketika di hari kiamat. Kira-kira mana yang lebih baik? Meninggalkan yang mubah biar tidak bermasalah di hari kiamat, atau bertahan dengan yang mubah namun dia punya masalah di hari kiamat? Yang lebih baik dia tinggalkan yang mubah. Ngapain saya harus bela yang mubah sementara ini merugikan diri saya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tapi anehnya, ada sebagian orang yang dia itu suka membawa sesuatu yang mubah ke hari kiamat. Anda bisa lihat, ada sebagian orang, sedikit saja dia punya masalah dengan kawannya, besok tak tagih di akhirat. Awas ya, besok kita akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Nanti ketemu di depan Allah, kita akan dihadiri di hari kiamat. Subhanallah. Sedikit-sedikit ditagih di akhirat.
Dikit-dikit kita akan selesaikan di akhirat. Masya Allah. Masalah yang remeh, sebatas jual beli, hanya mungkin rebutan uang sekian juta atau rebutan uang sekian ratus ribu, sesuatu yang sangat remeh, sampai dia bawa dua sampai akhirat. Siapa yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kemudian kita malu, kita melihat kondisi dunia, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan satu sayap seekor nyamuk. Berarti kalau kita mempertahankan sekian ratus ribu atau sekian juta, kita punya transaksi dengan orang dan tidak selesai dan masih ada selisih kurang lebih rebutan sekian ratus ribu. Sekian ratus ribu terhadap dunia itu berapa titik, Pak? Berapa ukurannya, Pak? Mungkin satu titik enggak kelihatan dibandingkan dunia seisi. Tapi masya Allah, kadang yang seperti ini oleh sebagian orang yang punya karakter alot ketika bertransaksi, susah ketika bertransaksi, dia gampang membawanya ke hari kiamat. Dia bawa-bawa akhirat ketika melakukan transaksi jual beli. Padahal yang benar bagaimana? Sebisa mungkin sesuatu yang perkaranya mubah seperti ini selesai di dunia. Masalah dunia selesai dunia, jangan sampai kita membawanya ke hari kiamat. Karena kita tidak tahu siapa yang akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya ataukah dia? Sehingga jangan gampangan untuk membawa seperti ini sampai kiamat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai memberikan banyak ujian dan banyak janji yang baik untuk mereka yang gampangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a, sam'an idza ishtara, sam'an idza qala." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menuntut haknya, ketika menagih utang. Jadi model orang yang gampangan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Aku jamin orang bisa mendapatkan satu rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan sengketa, wa in kana muhiqqa, meskipun dia di posisi yang benar. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan akhiratnya, ya sudahlah, saya ngalah sedikit enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masalah ini, perkara ini lanjut di hari kiamat, dia terima untuk ngalah, dia terima untuk merelakan sebagian haknya. Yang penting jangan sampai masalah ini berlanjut dan bahkan bisa lebih besar. Itu contoh karakter gampangan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, karakter semacam ini tidak akan dimiliki kecuali mereka yang punya akidah yang kuat terhadap masalah akhir. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, beliau mendahulukan masalah akhirat, beliau mendahulukan pemahaman tentang akidah yang benar, dan dengan itu karakter para sahabat mudah untuk menerima setiap aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai nawar. Saya kasih sebuah kasus, satu contoh kasus yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, peristiwa yang pernah terjadi ketika perang Khaibar. Jadi jamaah dengan Allah, kendaraan yang ditunggangi kaum muslimin atau masyarakat secara umum di masa silam itu ada empat. Pertama apa? Unta, kedua kuda, ketiga keledai, satu lagi bigol. Satu lagi bigol. Bigol peranakan antara kuda dengan keledai. Nah, kendaraan yang paling banyak dipakai itu keledai. Dan hampir setiap rumah itu punya keledai. Jadi kalau dalam bahasa kita, keledai itu seperti motor, sudah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Meskipun kalau di masa silam, motor itu termasuk kebutuhan tersier, kebutuhan istimewa. Kalau sekarang motor primer, ya, kebutuhan pokok. Baik, jadi keledai ini tunggangan umumnya masyarakat di masa silam. Nah, ketika perang Khaibar, banyak sekali keledai yang disembelih oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai lauk makanan. Sampai kata Abu Hurairah, periuk-periuk itu, tungku-tungku itu penuh dengan daging keledai yang siap untuk dimakan.
Kemudian ada sebagian sahabat yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laqad faniyal himar." Ya Rasulullah, banyak keledai yang dibantai. Ini kalau dibiarkan, nanti banyak motor yang hilang karena disembelih. Kalau banyak disembelih kan jadinya kelestariannya menurun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, menyuruh seseorang untuk mengumumkan, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum 'anil lugumil himaril ahdiyah." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi daging keledai zina. Dan itu diumumkan dalam kondisi wadah periuk bejana penuh dengan daging keledai yang siap untuk dimakan. Ketika larangan ini turun, sahabat enggak pakai nawar hati, langsung dibuang. Sehingga mereka enggak komentar, "Ya Rasulullah, pertimbangan dulu loh. Kalau mau mengharamkan sesuatu ya tunggu kami makan dulu baru diumumkan." Atau kalau mau mengumumkan ini diharamkan ya dari awal tadi sebelum kami nyembelih. Ini kan mubazir namanya. Enggak ada yang main komentar kayak gitu, kan. Bahkan sampai menasihati Nabi, "Ini kan mubazir." Tidak ada istilah mubazir untuk sesuatu yang haram. Ada sebagian orang yang kadang kasih komentar seperti ini. Jadi ada orang yang menyembelih hewan, kemudian selesai menyembelih dia baru bilang, "Pak, mohon maaf Pak, tadi saya waktu menyembelih sapi itu Pak baca basmalah." Apa nasib sapi ini? Nasibnya gimana? Bangkai. Dia tidak halal untuk dikonsumsi. Terus gimana Pak? "Loh, ini mubazir Pak, kalau segede ini harus dibuang." Tidak ada istilah tabdir untuk sesuatu yang haram. Dan itulah prinsip para sahabat. Sehingga ketika mereka dilarang sesuatu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Mereka enggak cari celah. "Ya, untuk sementara mungkin kita berproses dulu ya Rasulullah." Maksudnya berproses gimana? "Ya dagingnya dipilihin dan gaji-gajinya dibuang. Atau yang haram diambil sebagian ya. Kita dalam mereka berproses." Enggak ada istilah seperti itu. Mereka menerima aturan itu enggak pakai nawar. Tidak seperti kita. Kalau kita kok mendapatkan sebuah penjelasan, ternyata penjelasan itu bertentangan dengan kepentingan kita, nanti kita akan terasa, "Ya kalau dakwah jangan terlalu keras kayak gini. Pelan-pelan dikit gimana caranya?" Berproses, kasih kesempatan masyarakat untuk berproses. Enggak ada seperti itu nanti. Makanya jamaah dimakan Allah, salah satu di antara cara untuk mengukur kira-kira sejauh mana kadar iman kita, coba Anda bayangkan, andaikan Anda ini hidup di zaman sahabat. Waktu saya dalam kondisi sudah menyimpan khamr atau sudah menyembelih daging keledai, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang isinya mengharamkan khamr, kira-kira sejauh mana saya bisa menerimanya? Kalau Anda punya tekad yang kuat, "Saya berani untuk membuang semuanya meskipun ini merugikan diri saya," berarti insya Allah ini iman yang kuat. Dan seperti itulah karakternya para sahabat. Begitu mereka menerima aturan, sami'na wa ata'na, gak pakai nawa, tidak kemudian pakai banyak alasan dan seterusnya. Siapa yang berkata Allah, seperti yang terjadi pada Khamar. Ketika Khamar itu diharamkan, Madinah itu masih penuh dengan Khamar. Sampai kata Anas bin Malik, waktu khamar diharamkan, Madinah jadi apa? Becek dengan khamar. Jadi khamar itu seperti air hujan, Pak. Kita kalau hujan, habis hujan terus itu, Pak, coba lihat. Banyak becek ya, Pak. Itu dulu khamar, Pak. Waktu khamar diharamkan di Madinah. Kalau jumlahnya sedikit, begitu disiramkan langsung nyerap ke dalam tanah, hilang. Padahal tanah Madinah termasuk tanah berpasir. Berarti kalau ketika dia dibuang sampai becek, itu kan berarti di dalam sudah sangat banyak khamr sampai tidak bisa lagi menyerap sebagaimana ketika hujan. Dan jamaah dimakan Allah, khamr ini adalah komoditas ekspor penduduk Madinah. Sehingga salah satu yang bisa menyebabkan penduduk Madinah itu kaya, salah satunya dari hasil khamr. Mereka enggak ada yang beralasan, "Ya Rasulullah, coba pertimbangkan secara perekonomian.
Ini kan nanti bisa kita gunakan untuk mendukung dakwah. Kalau nanti kami kaya, punya banyak harta, kita bisa berjihad lebih giat lagi, bisa beli banyak persenjataan, mendukung kegiatan dakwah dan seterusnya. Itu kan pertimbangan manusia zaman sekarang. Kalau dulu gak pakai kayak gitu, mereka begitu menerima larangan khamr, langsung mereka laksanakan. Dan jamaah rekan Allah, contoh nyata bisa kita perhatikan terkait masalah, saya mohon maaf ya, jika menyinggung satu benda, rokok. Baik. Ada gak manfaatnya rokok? Ada ya? Apa manfaatnya? Mengusir maling ya. Karena yang ngerokok ya, rumahnya selalu ada asapnya sehingga malingnya ketakutan. Baik. Suatu MUI, kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian beberapa fahsul masain yang dilakukan oleh NU, mereka memutuskan haramnya rokok. Ada banyak sekali tokoh, ini bukan tokoh negara tapi tokoh Islam, tokoh yang dia dinisbahkan kepada agama, yang mereka menggugat. Ini fatwa yang tidak relevan dengan zaman. Ini fatwa yang kurang perhatian dengan kondisi kemaslahatan di masyarakat. Tidak sesuai dengan maqasid syariah, tidak sesuai dengan ini sejuta pertimbangan mereka sampaikan. Kalau rokok itu diharamkan, akan ada sekian juta karyawan yang di PHK. Nanti sekian juta atau sekian miliar pajak yang hilang. Nanti ada sekian, itu semuanya pertimbangan ekonomi. Persis seperti ketika khamr diharamkan. Namun sahabat tidak ada yang menolak haramnya khamr dengan pertimbangan ekonomi. Meskipun ketika masyarakat kita diajak untuk menghindari rokok, sejuta pertimbangan perekonomian diajukan. Itu salah satu di antara bukti ketika harta fitnahnya sampai menyebabkan orang itu mempertahankan sesuatu yang dilarang. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, andaikan orang seperti ini hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah turunkan ayat yang berisi haramnya khamr, mungkin mereka akan banyak kasih pertimbangan. Ya Rasulullah, kan nanti jadinya penghasilan kami berkurang, pendapatan penduduk Madinah menurun, ini kurma sia-sia karena enggak ada yang makan. Kalau sudah banjir kurma kan mereka kemudian cuma ditumpuk saja. Sesuatu yang enggak laku di Madinah ketika diekspor ke Syam atau ke Yaman jadi mahal. Tapi enggak ada pertimbangan seperti itu. Karena itulah Allah tidak menafikan manfaat khamr. Apa dalilnya? Allah berfirman di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul bihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah wahai Muhammad, dalam khamr dan judi ada dosa yang besar dan ada manafi'. Manafi' itu jamak dari manfaat. Ada banyak manfaat bagi manusia. Dan kata ahli tafsir yang disebut, yang dimaksud dengan manafi' khamr, manfaat-manfaat khamr, maksudnya adalah manfaat dalam perdagangan. Khamr itu komoditas ekspornya penduduk Madinah. Sumber pendapatan, salah satu sumber pendapatan terbesar penduduk Madinah. Baik. Namun karena akidah mereka kuat hadirin, maka tidak jadi masalah ketika mereka harus meninggalkan khamr meskipun bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Ada satu kejadian. Jadi kejadian ini menurut cerita yang waktu itu disampaikan oleh Bapak Hasyim Muzadi rahimahullah. Kejadian ini di Jember. Jadi ada forum Bahsul Masail. Kemudian forum ini menyimpulkan, dalam forum tadi dibahas tentang hukum rokok, lalu disimpulkan bahwa rokok itu bermasalah. Sehingga hasil dari forum ini ketika itu adalah rokok tidak diperbolehkan. Tiba-tiba ada salah satu anggota forum yang katakan. Kemudian dia mengatakan, kalau rokok dipermasalahkan, maka gedung dakwah ini tidak akan berdiri. Begitu ada instruksi seperti ini, rapat diulang. Baik, kalau begitu fatwa tentang rokok haram kita cabut. Kita akan tinjau ulang.
Akhirnya ditinjau ulang, dan ternyata yang angkat tangan tadi adalah salah satu pemilik pabrik rokok yang ada di Jember, misalnya merokok merek A gitu ya, yang dia donatur terbesar untuk berdirinya gedung tadi. Kemudian rapat dibubarkan, dan kesimpulannya fatwa rokok dicabut sementara, akan dikaji. Kemudian dilakukan fasul masalah yang kedua. Setelah itu disimpulkan bahwa rokok hukumnya bermasalah kecuali merek A, agar gedung ini tetap tegak berdiri. Baik, itu salah satu di antara pengaruh besar fitnah harta. Ketika ada orang yang dia tidak kuat dengan ujian harta, tidak bersabar, sampai dia terkadang menyebabkan dirinya itu terfitnah, sehingga dia mengalahkan hukum dibandingkan dengan kepentingan harta. Kemudian cara yang kedua, agar kita bisa lebih mudah untuk meninggalkan sesuatu yang haram, adalah miliki pemahaman yang benar terkait konsep rizki dalam Islam. Salah satu di antara penyebab kenapa orang itu semangat untuk mencari sesuatu yang haram, karena dia tidak sadar dan dia tidak paham hakikat rizki itu seperti apa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan konsep rizki dalam Islam. Beliau pernah mengatakan, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi rawhi." Sesungguhnya Ruh Kudus telah membisikkan dalam hatiku, "Innahu la tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga siapapun manusia, selama dia hidup dikasih jatah rizki oleh Allah, dan dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Dan teori ini hadirin berlaku baik bagi orang yang miskin maupun orang yang kaya. Makanya kalau ada orang dia sudah berusia 80 tahun atau bahkan lebih, bolak-balik keluar masuk rumah sakit ya, sering mendapatkan perawatan, kok enggak mati-mati? Itu karena jatah rezekinya belum habis. Andai Anda bisa memutus jatah rezekinya, mati itu orang. Tapi tidak ada satupun makhluk yang bisa memutus rantai rezeki makhluk yang lain, karena semua jatah rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu siapapun manusia yang hidup pasti punya jatah rezeki. Dan orang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Berarti jika ada orang yang mati, berarti jatah rezekinya sudah habis. Sebaliknya, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rezekinya. Sehingga misalnya ada orang yang dia punya penghasilan sangat banyak, kira-kira yang dia makan itu semua penghasilannya atau sebagian saja? Sebagian saja. Dia tidak akan mungkin memakan semuanya. Dia tidak akan bisa menikmati semuanya. Dia hanya menikmati sebagian, sisanya dinikmati oleh orang lain. Sehingga belum tentu yang kita kumpulkan menjadi jatah rezeki kita. Dan ini pernah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam, mali, mali, mali." Manusia itu selalu terobsesi hartaku, hartaku dan hartaku. Lalu beliau mengatakan, "Wa hal laka min malika ya ibnu Adam? Illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita." Padahal hakikat dari rezekimu itu wahai manusia hanya ada tiga kemungkinan, gak ada yang keempat. Pertama, apa yang kamu makan sampai habis. Kedua, apa yang kamu pakai sampai rusak. Anda punya HP, punya baju, punya kendaraan, yang Anda pakai sampai rusak, itulah rezeki Anda. Sementara kita punya tapi tidak ada di tempat kita, dipakai oleh orang lain, itu bukan rezeki kita, tapi rezeki orang lain. Wa ma tasaddaqta fa amdaika, dan apa yang kamu sedekahkan dan kamu abadikan kelak di hari kiamat. Sementara apa yang kamu kumpulkan belum tentu kamu bisa menikmatinya.
Ada orang misalnya dia punya 5 rumah. Enggak bakalan terjadi insyaallah di malam ini kepala saya tidur di rumah ujung sana. Tangan saya kanan di rumah ini, kaki saya di rumah yang itu. Ada kayak gitu, Pak? Dia hanya akan menikmati sebuah kamar, satu buah kamar yang saat itu dia pakai tidur. Sisanya orang lain yang menggunakan. Sehingga manusia itu tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia hanya mampu untuk menikmati apa yang dia makan, apa yang sedang dia rasakan, dan apa yang dia sedekahkan. Tidak lebih dari itu. Karena apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi milik kita. Makanya terheran kalau sampai ada orang yang nekat mengambil peluang yang haram, yang dilarang, yang bermasalah, karena dia anggap itu menguntungkan, padahal pasti itu akan dihisab, sementara belum tentu dia sendiri yang akan memanfaatkan. Perlu Anda bedakan, ada pemasukan, ada rezeki. Apa yang menjadi rezeki kita, berarti sudah tentu itu pemasukan untuk kita. Tapi belum tentu pemasukan yang kita dapatkan menjadi jatah rezeki kita. Ada rezeki, dan itu yang kita nikmati, yang kita konsumsi. Ada pemasukan, itu yang kita dapatkan. Dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua-duanya. Apa yang kita nikmati dihisab oleh Allah, apa yang kita dapatkan juga dihisab oleh Allah. Makanya kita terheran kalau sampai ada orang yang nekat mencari sesuatu yang haram, sementara dia tahu kalau itu belum tentu menjadi jatah rizkinya. Saya punya kawan hadirin yang sebenarnya cerita ini cerita yang biasa saja, tapi ini memberikan pelajaran bagi kita sebagaimana teori yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi beliau ini bercerita, dulu sewaktu awal-awal saya bekerja, Allah kasih saya itu sebuah rumah atapnya asbes. Rumahnya kecil, atap asbes. Jadi kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kemudian alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya rumah lantai 2. Rumah 2 lantai. Lalu dia bilang gini, belum tentu setahun sekali saya naik ke lantai 2. Nah, terus lantai 2 itu dipakai pakai uang, dibeli pakai uang siapa? Ya dibangun pakai duit saya. Harta dia yang keluarkan, tapi belum tentu dia memanfaatkan. Belum tentu setahun sekali dia naik ke lantai 2. Ada orang yang punya sekian rumah, punya sekian villa. Berapa yang akan dia manfaatkan? Hanya satu kamar saja. Sisanya kan pembantunya yang memanfaatkan. Sehingga siapa yang mendapatkan rezeki di situ? Orang lain. Makanya tidak jaminan ketika orang itu penghasilannya besar, berarti rezekinya akan semakin besar. Tidak bisa. Karena manusia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rezekinya. Sementara apapun yang dia dapatkan pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, dengan memahami seperti ini, kita akan semakin waspada. Kalau saya mencari sesuatu, belum tentu itu bisa saya manfaatkan. Terus ngapain saya harus mencari sesuatu yang haram? Padahal belum tentu itu bisa menjadi jatah rezeki saya. Bisa jadi saya ngasih makan orang lain, saya ngasih sesuatu ke orang lain, sementara saya menanggung resikonya. Dan ada sebagian orang yang punya karakter seperti itu. Lebih baik saya yang sengsara, yang penting anak istri saya bahagia. Ada sebagian orang ya. Jadi dia itu punya beberapa kendaraan. Ada satu kendaraan yang paling jelek. Justru orang ini milih yang paling jelek. Kenapa? Yang mewah biar dinikmati oleh istri dan anaknya. Dia siap menanggung resiko melarat sendiri, yang penting yang lain bahagia. Kadang ada orang yang dia ketika punya kendaraan, masya Allah, ini terbalik Pak. Bukan dia dilayani kendaraannya, tapi dia melayani kendaraan. Sibuk sekali dengan yang namanya aksesoris. Dikit-dikit ditambahi ini, nanti ditambahi ini. Besok mikir apa lagi, tambahi lagi. Ada juga yang dia punya kendaraan suka waktu. Baru dipakai sebentar, satu buka kap, servis.
Hari ini servis, besok servis, besok lagi servis lagi. Ini siapa yang dilayani dan siapa yang melayani? Kadang kita itu lebih banyak melayani kendaraan kita. Kita lebih banyak melayani rumah kita dibandingkan kita dilayani oleh harta kita. Ini kan terbalik akhirnya. Makanya seharusnya sebagai seorang yang sadar, kalau rezeki itu hakikatnya adalah apa yang kita manfaatkan dan yang kita nikmati, maka yang kita tekankan adalah bagaimana agar rezeki itu bisa maksimal. Saya gunakan sekian, jika masih ada yang kira-kira berlebih, kita manfaatkan untuk orang lain, kita berikan untuk orang lain. Baik bentuknya dengan cara transaksi mudharabah, atau misalnya kita sewakan, atau kita beri kesempatan bagi orang lain untuk menggunakannya. Dan bukan cuma disimpan, karena Islam itu tidak menyukai potensi yang anggur. Ada sebagian orang yang dia itu lebih senang duitnya ditaruh di deposito dibandingkan ketika dimanfaatkan oleh orang lain. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah potensi seorang muslim. Beliau mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazraha." Siapa yang punya tanah, hendaknya dia kelola tanah itu. "Fa illam yazraha." Kalau dia tidak mampu untuk mengelolanya, mungkin karena dia sudah sibuk atau dia tidak punya keahlian di sana, "Falyuzri akha." Berikan kesempatan bagi saudaranya untuk turut mengelolanya. Jadi Islam mengajarkan kalau bisa yang punya potensi jangan dibiarkan nganggur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih contoh tanah, ini bukan pembatasan, tapi itu sifatnya hanya contoh. Salah satu di antara bentuk potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah tanah. Ya, kalau kita bawa dalam konteks di zaman kita, termasuk di antaranya uang deposito atau harta simpanan. Kalau itu cuma dibiarkan nganggur, ini tidak dianjurkan dalam Islam. Sementara mereka yang baru memulai usaha butuh modal, nggak ada yang bisa ngasih modal. Mereka yang kebingungan cari rumah, kesulitan untuk membeli rumah yang mahal, nggak ada yang bisa memberikan rumah secara kredit dengan tempo yang cukup lama dengan cicilan yang murah. Karena masih banyak potensi kita itu yang hanya mengendap di sebagian dan susah untuk dikembangkan ke yang lain. Kalau Islam menekankan sebisa mungkin potensi itu disebarkan, sehingga tidak ada potensi yang nganggur. Dan seperti inilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah di kota Madinah. Beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Dan salah satu yang ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang punya potensi, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk turun mencicipinya. Tidak harus dalam bentuk sedekah, tidak harus dalam bentuk donasi, bisa dalam bentuk investasi. Bapak butuh modal, ada kawan yang dia butuh kerja, ada kawan yang dia butuh misalnya usaha, sementara dia kesulitan, kita kasih. Di tempat kita, posisi keuangan insya Allah aman, tidak akan mengganggu nafkah keseharian keluarga, sementara ini uang sisa, daripada ini nganggur, kita berikan kesempatan kepada orang lain. Dan inilah yang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Allah mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang kaya di antara kalian, sesekali dia disalurkan ke bawah. Biar mereka yang baru startup punya usaha bisa memasukkan usahanya, sehingga kaum muslimin itu berusaha bagaimana ta'awun dalam membangun perekonomian di tengah umat. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Dan insya Allah kita bisa sambung sampai kurang lebih 8:30. Kita bisa buka kesempatan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, kita awali dulu pertanyaan lewat kertas sambil Bapak menyiapkan untuk ke mikrofon yang disediakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang yang baru mengenal manhaj Ahlussunnah dan saya bekerja di salah satu bank online. Saya ingin keluar dari pekerjaan saya, akan tetapi saya tidak ada dana untuk membayar biaya penalti. Saya masih mempunyai utang cicilan rumah di bank tempat saya bekerja dan saya juga tidak ada dana untuk melunasi utang tersebut. Saya ingin menjual rumah saya untuk menutupi semua itu, akan tetapi kedua orang tua saya melarangnya dengan alasan susah untuk membeli rumah lagi. Baik. Dan memang salah satu di antara yang perlu kita siapkan ketika kita mau meninggalkan yang haram adalah bergabunglah dengan komunitas. Komunitas itu penting hadirin. Ketika kita tidak bisa menasihati diri kita sendiri, tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, kita butuh motivasi dari orang lain. Dan komunitas itu salah satu di antara cara agar kita bisa mendapatkan motivasi dari luar. Makanya salah satu di antara upaya untuk meninggalkan sesuatu yang haram adalah memiliki komunitas. Nah, termasuk di antara komunitas yang tidak boleh kita lupakan adalah komunitas keluarga. Karena itu, untuk kajian-kajian seperti ini, kajian seputar masalah halal haram, kajian seputar masalah bagaimana fikih jual beli, bagaimana masalah mendapatkan harta dengan benar, Anda tidak boleh sendirian. Anda perlu ajak keluarga Anda, istri Anda, bila perlu orang tua juga diajak, agar ketika dalam satu rumah satu frekuensi. Karena kalau satu rumah frekuensinya sama, tidak akan terjadi gesekan, tidak akan terjadi benturan. Pemahaman istri dengan suami sama, pemahaman orang tua sama, sehingga lebih mudah bagi Anda untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Karena kalau tidak, biasanya gesekan terbesar adalah pengaruh keluarga. Mungkin istrinya yang gak kuat, atau orang tuanya yang gak kuat, atau mungkin bapaknya, atau mungkin orang lain yang dia cintai, dia tidak kuat ketika melihat kita harus meninggalkan penghasilan yang besar. Kemudian yang kedua, saran yang bisa kita berikan untuk Anda yang punya kendala kena penalti jika harus resign lebih cepat adalah, ini pernah saya tanyakan kepada sebagian karyawan bank, antara resign dengan dikeluarkan sama gak konsekuensinya? Beda. Jadi kalau dikeluarkan itu tidak ada penalti, tapi kalau resign mengajukan sendiri ada penalti. Baik, kalau begitu silakan Anda pilih kondisi sampai Anda dikeluarkan. Terus caranya gimana Pak? Ya sering bolos. Daripada Anda bekerja kan percuma, penghasilan Anda tidak boleh dimanfaatkan. Sudah, Anda bolos saja, gak dikasih gak apa-apa, yang penting di lebih pilih ngojek ya, atau ikut Grab, atau ikut yang lain. Yang penting penghasilan yang halal dan tidak perlu untuk kemudian masuk kantor, masalah dimarahi, diteror, di apa aja, biasa itu bagian dari interaksi dengan sesama makhluk. Dan itu konsekuensi ketika Anda harus meninggalkan sesuatu yang haram. Yakinlah kepada orang tua, insya Allah saya akan bisa mendapatkan ganti pekerjaan yang lebih baik, lebih halal, lebih berkah dibandingkan pekerjaan ini. Nah, wallahualam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari bagaimana mengenai saya salah satu dari pusing biologi dulu saja baru saya coba. Alhamdulillah. Semuanya sudah tegar Pak. Jadi begini Ustaz, saya riset per sekitar bulan Maret 2017 saya masuk itu dari tahun 2007. Sudah 10 tahun berarti ya? Sekitar 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah ya. Alhamdulillah, lewat kajian sunnah saya bisa bergabung
dan ada dua poin. Pertama, uang biasa itu langsung dikaitkan oleh pihak perusahaan. Terus yang kedua, uang yang disalurkan lewat jam sostek sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang saya tanyakan, untuk hukum dari pemanfaatan uang itu apakah mutlak tidak boleh kita gunakan atau ada bagian yang bisa saya gunakan pribadi? Soalnya saya ada membaca dari artikel yang sejak misalnya seorang bekerja misalnya 20 tahun misalnya di usaha Bawi ya misalnya, itu dia baru mengetahui 10 tahun terakhir bahwa pekerjaan dia itu haram. Dari situ pendapat yang saya temukan, kehalalan uang itu berlaku di 10 tahun awal dan 10 tahun terakhirnya haram maksudnya. Jadi kita pendapat besar tanggapan dari besar bagaimana? Bapak berharap semoga jawabannya boleh gitu ya. Baik. Coba kita kasih lebih dekat ya. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberkahi Bapak dan memberikan ganti yang lebih baik insyaallah. Seputar masalah penghasilan di dunia yang haram. Jadi harta haram itu ada dua. Pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, saling tidak ridho, seperti hasil mencuri, merampok, malak, nipu, dan seterusnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim, tidak ada unsur keridhaan, tobatnya hanya satu, yaitu dikembalikan ke pemilik. Jika tidak dijumpai pemilik, maka diserahkan kepada ahli warisnya atau keluarganya. Tidak ada cara yang lain kecuali ini. Sehingga kalau dia tidak bisa untuk mengembalikannya atau kehilangan kontak dengan pemilik, maka siap-siap saja nanti ditagih di akhirat. Karena zalim tidak akan bisa diselesaikan sampai minta persetujuan dari atau minta dihalalkan oleh orang yang dizalimi. Baik. Kemudian yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, contohnya apa? Jual beli rokok, jual beli khamr, jual beli barang-barang haram, termasuk hasil riba, termasuk sogok. Mereka itu saling ridho. Karena sogok, ada yang sogok sambil nesu, sambil berundel, marah, dan ada sogok sambil senyum-senyum. Ketika dia ngasih sogok sambil mengucapkan terima kasih sudah dibantu. Padahal nyogok nih. Baik. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, hukumnya ada dua. Pertama, jika dia dapatkan harta itu sebelum dia tahu hukumnya, maka statusnya halal. Misal ya, ada orang yang dia menjadi distributor rokok. Nah, ini kok selalu rokok yang jadi kambing hitam. Ini cuma contoh gampang saja hadirin ya. Bukan karena sentimen pada rokok ya. Jadi dia jadi distributor rokok. Dia kaya dari hasil jual beli rokok, sampai berhasil beli rumah, berhasil beli mobil, berhasil beli vila misalnya. Baik. Kemudian setelah itu dia membaca fatwa dari MUI bahasanya ternyata rokok itu haram. Sejak saat itu dia langsung tutup dan sudah tidak lagi menjadi distributor rokok. Yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib rumah, vila, mobil yang sudah dia dapatkan? Jawabannya, karena dia nggak tahu, maka semuanya statusnya halal, boleh dia manfaatkan. Tidak ada unsur kedzaliman di sana. Dia dapatkan dengan cara saling ridho. Dan ketika dia mendapatkannya, dia tidak tahu hukum. Maka harta seperti ini boleh dia manfaatkan, boleh dia gunakan. Ini yang disebut dengan harta halal didapatkan dengan cara yang haram karena tidak tahu dan dilakukan saling ridho. Baik. Kok aneh Pak ini pakuannya? Dalilnya apa? Dalilnya ada di Quran.
Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat yang isinya haramnya riba, Allah tidak pernah perintahkan kepada para sahabat yang dulu pernah kaya dari hasil riba, kalian harus memiskinkan diri kalian, kurang semua harta kalian. Tidak ada perintah seperti itu. Bahkan Allah menghalalkan harta yang mereka dapatkan di masa silam. Allah mengatakan, "Faman ja'ahu mau'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya tentang masalah riba, fantaha, kemudian dia berhenti, tidak lagi melakukan transaksi riba. Falahu ma salaf, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam dari hasil riba. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Namun mereka yang kembali lagi melakukan transaksi riba, dia makan riba, itulah sumber haram yang dia makan, maka dia terancam neraka kekal di dalamnya. Sehingga jemaah dimakan Allah, Allah membedakan dua hukum antara mereka yang mendapatkan riba sebelum tahu hukum dan sesudah tahu hukum. Yang belum tahu harta itu halal, yang sudah tahu harta itu jadi haram. Dan ini yang menjadi alasan terbesar kenapa sebagian besar karyawan bank itu tidak mau ngaji seputar masalah halal haram. Karena mereka khawatir nanti kalau tahu jadinya dilarang. Maka untuk sementara jangan sampai tahu dulu sambil mengumpulkan modal. Jadi kira-kira kalau rumahnya sudah lunas, modalnya sudah cukup untuk buka usaha, baru ngaji. Sebelum itu jangan ngaji dulu, pertahankan dulu pekerjaannya. Begitu kan? Padahal dia sudah tahu atau belum? Dia sudah tahu, tapi ragu, belum tahu, enggak mau tahu. Saya nulis buku Ada Apa Dengan Riba ya. Dan buku ini pernah dibeli oleh kawan saya, cukup banyak, terus dia hadiahkan ke teman-temannya. Ada salah satu temannya, ibu-ibu ya, yang menerima hadiah itu, kemudian membawa pulang buku ini. Sampai di rumahnya, ketika ditaruh di hadapan suaminya, marah suaminya. Dan dia ngancam, kalau kamu sampai berani buka buku ini, kobong memang. Jadi dia ketakutan untuk membaca buku ini, Pak. Karena suaminya pekerjaannya di bank. Padahal saya juga, kayaknya saya yakin, di buku itu saya gak pernah cerita horor. Tapi dia ketakutan untuk membuka buku ini. Baik. Ini salah satu di antara contoh ketika orang itu ketakutan untuk belajar karena dia khawatir ketika yang dia pelajari bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Bagi seorang muslim yang dia sadar, besok akan ada hari pembalasan. Saya akan mempertanggungjawabkan setiap harta yang saya miliki. Pahit, getir, apapun konsekuensinya, siap untuk saya tanggung karena saya hidup tidak sekali. Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Islam kita tidak diajarkan siapa yang mau tobat harus menyiksa diri. Fikih yang mengajarkan siapa yang tobat harus menyiksa diri, ini fikihnya orang Syiah. Orang Syiah itu kan mereka bertobat karena tidak bisa membantu Husain. Akhirnya mereka apa? Menyiksa dirinya. Saya menyesal kenapa dulu tidak bisa membela kamu wahai Husain, itu ditutup indah sih. Sampai berdarah-darah, dipukuli kepalanya pakai senjata. Penyesalan yang mereka lakukan, tobat yang mereka lakukan itu dengan cara menyiksa. Persis seperti tobatnya orang Nasrani, persis juga seperti tobatnya orang Yahudi. Karena Allah persyaratkan bagi orang Yahudi yang sudah menyembah anak apa? Patung anak sapi, patung pedet gitu ya, patung anak sapi, mereka diperintahkan apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Silakan kalian saling membunuh. Itu lebih baik bagi kalian agar Allah menerima tobat kalian. Dan alhamdulillah dalam Islam kita tidak pernah diajarkan seperti ini. Siapa yang mau tobat, maka harus memiskinkan diri, enggak ada kayak gitu. Siapa yang mau tobat, maka dia harus dihukum, enggak ada. Kecuali untuk perbuatan yang sudah ada hukuman khusus. Seperti perbuatan zina ada hukuman had, mencuri ada hukuman had. Tapi untuk dosa-dosa yang lain enggak ada. Selain hukuman kafarah ya, dan itu pun sifatnya sangat terbatas. Karena itu mereka yang sudah mendapatkan penghasilan sebelum dia penghasilan yang haram, sebelum dia tahu kalau itu haram, tidak perlu untuk dia buang.
Tapi kalau dia sudah tahu, maka seketika dia sudah tahu, penghasilan itu menjadi dilarang. Baik, masuk pada soal. Terus bagaimana untuk uang tunjangan dan uang apa tadi? BPJS ya, asuransi yang diberikan oleh perusahaan. Nanti Anda bisa tanya ke bagian finance, ke bagian keuangannya. Tunjangan ini sebenarnya hakikatnya apa? Apakah aslinya gaji saya itu dipotong sekian persen per bulan, kemudian ditabung dan baru diserahkan setelah saya resign? Atau ini murni hadiah dari perusahaan? Termasuk juga yang asuransi tadi. Asuransi ini statusnya apa? Apakah dia itu gaji saya yang dipotong per bulan untuk bayar premi, kemudian setelah saya resign, maka total dari premi itu diserahkan ke saya atau bagaimana? Jika uang itu adalah gaji pokok Anda yang dipotong oleh perusahaan, kemudian ditabung, dan ketika itu Anda bekerja tidak tahu kalau ini haram, maka berarti hadiah dari perusahaan ini boleh Anda terima. Karena ini hakikatnya uang saya sebelum saya tahu kalau ini haram, sehingga boleh kita terima. Tapi kalau ini hadiah murni dari perusahaan, Anda resign kemudian dikasih hadiah oleh perusahaan dan tidak ada istilah uang potong-potongan yang dikumpulkan, maka uang ini tidak boleh kita terima, karena berarti uang ini kita dapatkan dari hasil kerja yang bermasalah. Sementara kita sudah tahu. Sementara kita sudah tahu kalau ini tidak. Nah, wallahualam. Insyaallah bisa dipahami ya. Silakan mendekat ke mikrofon, Pak. Kita sambil mengantri untuk pertanyaan berikutnya. Saya punya utang kepada seseorang. Suatu hari orang yang meminjami uang tersebut mengatakan, "Dek, duit yang kamu pinjam kemarin wis rasa dipikir." Ini sesuai teks pertanyaannya, bukan bahasa saya. Wis rasa dipikir, tidak usah dipikir. Apakah itu artinya dia menganggap utangnya, utang saya sudah lunas? Anda tanya ulang, klarifikasi, Pak. Tafsir wis rasa dipikir itu maksudnya apa? Kalau maksud dia, ya sudah saya halalkan, gak usah dibayar, itu berarti sudah lunas. Tapi kalau maksud dia, ya nanti dibayar belakangan saja, gak usah sekarang, berarti belum lunas. Yang lebih tahu tafsirnya adalah yang mengucapkannya. Dan itu metode hermeneutika. Metode hermeneutika adalah menafsirkan sesuatu sesuai dengan bahasa orang yang mengucapkannya. Gunakan metode hermeneutik untuk masalah nyawur utang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum bisnis penjualan mesin, ini nyebut merek gak apa ya, mesin kangen motor, yang bila mana penjual berhasil menjual ke orang lain akan mendapatkan bonus? Sementara ini saya masih pelajari lebih lanjut, karena saya baru dapat informasi bahwa testimoni yang diberikan oleh pihak perusahaan terkait mesinnya, karena ini kan mesin ionisasi, air itu dibuat lebih basah, air itu dibuat lebih basah. Ada surat edaran dari Departemen Kesehatan di negara kita, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang menyatakan bahasanya tidak benar kalau air itu lebih basah atau lebih asam, maka itu berpengaruh pada kesehatan. Sementara motivasi untuk beli mesin ini rata-rata karena itu. Jadi saya sementara ini masih belum bisa menyimpulkan kira-kira bentuk MLM kangen water itu bermasalah atau tidak. Karena ciri khas MLM bermasalah itu pasti produknya gak mutu atau aslinya gratis, cuma dijual karena kemudian laku karena pembelinya itu diiming-imingi dengan bonus. Sehingga motivasi dia beli itu bukan karena produk, tapi motivasi dia beli bonusnya. Nah, apakah ini berlaku untuk kangen water atau tidak? Baik, sudah siap, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon solusi Ustaz, mudah-mudahan bisa membayarnya. Sebelum mohon solusi itu, saya menggarisbawahi dulu apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa andaikan suatu saat kita mati, harta tidak dibawa,
serta saja itu ya, serius santai. Boleh. Ada teman yang mengatakan dalam mereka memotivasi umat secara keseluruhan gitu, apalagi ada niatan untuk kegunaan uang itu di akhirat, katanya uang itu dibawa mati, harta itu dibawa mati. Caranya dititipkan dengan intan ilmu, umpamanya kan bisa ada pondok pesantren, ada masjid, atau ke tempat kita ilmu kita ada parkir, ada miskin. Artinya dalam pemotivasi umat, kata-kata tidak dibawa mati itu mungkin perlu dipertimbangkan. Yang kedua, mohon solusi. Apakah solusi saya itu begini? Suatu ketika ada orang punya hutang, saya katakan solusinya begini, kamu niatkan yang kuat, yang bulat, bagaimana agar hutang itu bisa lunas atau lunas dan bisa lebih. Maka hitunglah hutang kamu berapa, keperluan berikut kamu, mobil, rumah, haji dan sebagainya, pokoknya 1 miliar. Maka niat yang kuat untuk itu. Yang kedua, dengan cara ikhtiar, ikhtiar yang smart, kita bisa lakukan, namanya 8 jam untuk makan, minum, tidur, istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk agama. Maka maksimalkan 8 jam itu untuk berusaha secara maksimal dengan terukur itu. Yang ketiga, dengan tawakal, berdoa. Nah di situ ada keberanian. Apakah solusi ini menurut Ustaz ada lagi solusi lain? Mudah-mudahan solusi ada dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai ya, bawa kopi Pak. Baik, untuk yang pertama tentang masalah harta tidak dibawa mati. Jadi harta yang tidak dibawa mati, ini semua harta yang kita tinggalkan tanpa kita gunakan untuk beramal. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, yatba'ul mayyitu salatun. Ada tiga yang mengikuti mayyit. Itsnani yarji'an. Yang dua balik, yang satu ikut bersama mayyit. Keluarganya dan hartanya kembali, tidak ikut bersama mayyit. Dan tinggal yang satu. Yang satu itu adalah amalnya. Sehingga pernyataan harta tidak dibawa mati, ini kesimpulan dari sabda Nabi SAW yang tadi kita sampaikan. Tapi jika harta itu digunakan untuk beramal, maka dia bagian dari amal seseorang. Sehingga ketika dia gunakan untuk wakaf, untuk sedekah jariah, maka harta itu akan terus menghasilkan pahala selama harta yang dia amalkan tadi dimanfaatkan oleh orang lain. Dan jamaah dimakan Allah, saya berikan ilustrasi bagaimana hebatnya ulama. Imam Bukhari rahimahullah itu meninggal di tahun sekitar 256 Hijriah, di usia kurang lebih 90-an tahun, 91 atau 92 tahun. Baik, usia beliau 90 tahun, Sahih Bukhari dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Berapa usia Sahih Bukhari? Kalau kita hitung sejak 256, berarti Sahih Bukhari usianya sudah 1100 tahun lebih. Sehingga Imam Bukhari karyanya jauh lebih panjang usianya, karya beliau usianya jauh lebih panjang dibandingkan fisik beliau. Imam Nawawi beliau meninggal di tahun 600-an Hijriah. Riyadhus Shalihin dipakai sampai sekarang. Usia Imam Nawawi 49 tahun. Riyadhus Shalihin sudah berusia lebih dari 700 tahun. Ada manusia yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usianya. Dan itulah usia yang kedua. Manusia yang dia bisa mendapatkan pahala meskipun dia sudah mati ratusan tahun di masa silam, dia terus mendapatkan aliran pahala selama karyanya dipakai. Nah, kita punya potensi yang berbeda-beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada kita, silakan semuanya jadi dai, ustaz semuanya. Beliau tidak minta seperti itu. Tapi yang disarankan, masing-masing yang punya potensi, silakan manfaatkan potensinya untuk memberikan manfaat bagi umat dan buat karya yang besar yang nilainya lebih panjang. Sebisa mungkin karya kamu itu lebih panjang dibandingkan usia kamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari,
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "An-nasu ma'adin." Manusia itu ibarat barang tambang. Yang namanya barang tambang, hadirin, satu jenis atau beda jenis? Beda jenis. Ada banyak ragam barang tambang. Ada barang tambang kelas A, kelas B, kelas C, begitu ya. Ada barang tambang yang 1 gram harganya 500 ribu. Ada yang 1 gram harganya jutaan. Anda main ke Martapura, ada apa di sana? Hah? Ada ake, ya? Ada batu apa lagi? Itu per gram atau sekian gram artinya ratusan ribu, bahkan juta. Ada barang tambang yang segunung cuma puluhan ribu. Ada yang buahnya sekali nggak laku, meskipun semuanya bermanfaat dan semua punya potensi yang berbeda-beda. Sehingga meskipun barang tambang itu nilainya berbeda-beda, tapi satu sama lain ketika berinteraksi mereka saling melengkapi. Sehingga gak bisa, kita tidak boleh mengumpulkan barang tambang yang lain selain yang mahal. Hanya boleh mengumpulkan yang emas saja. Ya apa mungkin kamu mau bangun rumah pakai emas? Kan kamu tetap butuh batu bata. Kamu butuh semen, kamu butuh pasir, kamu butuh kerikil. Meskipun itu semuanya lebih murah. Sehingga jangan dimakan Allah. Manusia digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat barang tambang. Artinya mereka punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang punya potensi paling besar yang bisa memberikan banyak manfaat bagi umat idza faquhu, kalau mereka arahkan untuk agama. Sehingga silakan yang punya potensi diarahkan. Saya punya jabatan, apa yang bisa saya berikan dengan jabatan saya untuk kemaslahatan umat? Saya punya posisi, potensi di harta, apa yang dia bisa gunakan untuk kemaslahatan umat? Dia punya potensi di ilmu, dia punya potensi di tempat yang lain. Silakan masing-masing kembangkan potensinya dan buat karya yang usianya lebih panjang dibandingkan usia kita. Karena kita sedang merencanakan umur yang kedua, yaitu kondisi ketika kita sudah meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala kepada kita. Baik. Kemudian untuk kasus atau pertanyaan yang kedua terkait masalah solusi utang. Yang Bapak sampaikan ini sebenarnya kesimpulan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara motivasi yang beliau berikan untuk mereka yang punya utang adalah perjuangkan agar utang itu segera lunas. Artinya memiliki semangat untuk bayar. Jangan sampai muncul keinginan untuk membawa lari uang orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha, addallahu anhu." Siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya keinginan kuat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu untuk melunasinya. Dan bentuk keinginan kuat untuk melunasi bisa ditunjukkan dengan dia kerjanya serius, kemudian dia membatasi pengeluaran pribadi, sekiranya tidak terlalu dibutuhkan dipangkas. Kemudian yang ketiga, kalau dia punya aset yang tidak produktif dijual dalam rangka untuk menutupi utang, karena dia tahu ini tanggung jawab besar yang harus dia segera tunaikan, maka dia berpuasa, dia bersabar. Bagaimana caranya agar utangnya bisa segera lunas? Orang yang seperti ini dijamin oleh Nabi SAW, "Adallahu anhu." Maka Allah akan membantu dia untuk agar mudah melunasi utangnya. Bahkan sampai kata Asy-Syaukani, andai orang ini mati dan utangnya belum lunas sementara dia tidak mampu, atau karena dia tidak mampu untuk melunasinya, maka dibantu oleh Allah di akhirat. Gimana bentuknya? Mudah bagi Allah untuk membuat orang yang punya utang ini ridho, sehingga utangnya tidak ditagih di akhirat. Dulu kamu utang berapa? 1 juta. Kemudian Allah bisa tanya kepada orang yang utangi, mau gak 1 juta itu diganti dengan pahala sekian? Meskipun dia gak ridho, sampai mati dia gak ridho. Bisa jadi di hari kiamat Allah buat dia ridho. Itu salah satu di antara Allah Subhanahu wa taala membantu orang ini untuk melunasi utangnya. Nah, wallahu a'lam.
Oh begitu? Ada kertas atau? Ya, silakan untuk jamaah dari Akwat ada yang sudah terpisahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang tenaga kesehatan. Sekarang kan rata-rata rumah sakit itu dikontrak oleh BPJS. Seperti yang saya tahu, BPJS masih dikatakan harus karena ada denda keterlambatan, denda jika ada keterlambatan pembayaran. Lalu bagaimana hukum dari ada jadi BPJS itu ada berapa pihak yang terlibat? Dalam BPJS itu ada berapa pihak yang terlibat? Ada 4 ya. Pertama, rakyat sebagai pasien. Kedua, penyelenggara kesehatan, rumah sakit, dokter dan seterusnya. Yang ketiga, pemerintah sebagai penanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, BPJS itu sendiri, lembaganya sebagai pelaksana. Dan BPJS ini kan dibuat swasta ya oleh pemerintah. Dia bukan lembaga BUMN, tapi dia lembaga swasta. Sehingga dalam satu transaksi BPJS itu ada 4 pihak berbeda yang terlibat. Pasien, rumah sakit, pemerintah, dan lembaga BPJS itu sendiri. Baik. Nah, ketika membahas masalah BPJS, kita perlu membedakan antara transaksi satu dengan transaksi yang lain. Ada salah satu di antara bentuk akad yang diselenggarakan oleh lembaga BPJS dengan penyelenggara kesehatan, yang disebut dengan sistem kapitasi. Disebut dengan sistem kapitasi. Kapitasi seperti ini. Jadi misalnya ada rumah sakit atau klinik, dia dikasih dana misalnya 100 juta. Ini dana 100 juta silakan digunakan untuk mengcover semua kebutuhan biaya kesehatan para peserta BPJS satu kecamatan di tempat kamu. Sehingga kalau banyak yang sakit, klinik ini bisa tekor karena biaya kesehatannya melebihi dari dana 100 juta yang diberikan oleh lembaga BPJS. Tapi kalau banyak pasien atau sedikit yang sakit, jarak yang berubah, maka klinik ini bisa untung. Sehingga dana 100 juta tadi, dia bisa untung, bisa buntung. Tergantung dari apa? Seberapa banyak pasien yang berubah. Makanya iklan klinik atau penyelenggara kesehatan dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu mereka beriklan, jika bapak ibu sakit silakan berobat ke kami. Mereka iklankan fasilitasnya, jenis obatnya, dokter-dokternya dan seterusnya. Nah sekarang berbeda. Jadi sekarang mereka itu lebih banyak menekankan kepada masyarakat untuk banyak menjaga kesehatan, ya, jaga kebersihan, ya. Sehingga sebisa mungkin mereka itu dibuat biar nggak gampang sakit. Waspadai wabah-wabah ini. Jadi kampanyenya itu kampanye untuk menjaga kesehatan. Dan ini gerakan yang positif ya, menyadarkan masyarakat untuk menjaga kesehatan. Nanti kalau sakit tidak usah periksa ke kami, keroan dulu saja. Jika sakit berlanjut, hubungi dukun. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, cara seperti ini sangat tidak menguntungkan rakyat. Karena dengan cara seperti ini lembaga atau penyelenggara kesehatan mereka juga tertekan. Bagaimana sebisa mungkin agar jangan sampai pasiennya membengkak biaya kesehatannya. Sampai saya sempat mendapatkan cerita. Jadi klaim itu kan dibatasi kalau pondok, kalau tinggal di rumah sakit maksimal sebanyak 3 hari. Ada pasien yang dia masih sakit, jadi 3 hari mondok dia masih sakit. Tapi oleh pihak rumah sakit ini harus keluar dulu. Jadi dianggap dia sudah sembuh, keluar, terus nanti daftar lagi. Kenapa? Karena kalau 3 hari dilanjutkan, nanti tidak di-cover oleh BPJS. Siapa yang makin sakit hadirin? Pasiennya, kan kasihan pasiennya. Yang seharusnya dia bisa beristirahat lebih lama, tapi harus dibawa keluar dulu ya, pontang-panting ke rumahnya.
Padahal bisa jadi dia harus melakukan perjalanan yang jauh, sehingga yang jadi korban malah pasiennya. Karena itu dengan pertimbangan seperti ini, beberapa asatidzah mereka menyimpulkan bahwasanya BPJS di tempat kita belum bisa dikatakan sesuai syariat, dan kita disarankan selama belum diwajibkan untuk sementara ditahan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang lain yang melalui kertas dan belum sempat kita bacakan. Tapi insya Allah masih ada forum yang kedua ya, besok di waktu yang sama, di mana? Masjid Imam Syafi'i. Insya Allah forum di Imam Syafi'i lebih banyak tanya jawab. Nanti pertanyaan yang disampaikan di sini insya Allah kita bawa di Imam Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi setiap upaya kita dalam mencari yang halal, mencari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.